السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi bi bisunnatihi ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla di kesempatan duha ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku ayat-ayat tauhid dan insyaallah yang akan kita bahas mulai dari halaman 84 sesaat lagi kita akan menyelesaikan buku ini tinggal kurang lebih ada berapa halaman? Lima halaman ya. Kurang lebih ada lima halaman. Semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa khataman ketika Ramadan. Baik, kita akan membaca halaman 84. Hukum menjadikan kuburan sebagai jalan, lapangan, dan tempat parkir kendaraan. Silahkan. Bismillah, rasulillah Hukum menjadikan kuburan sebagai jalan, lapangan, dan tempat parkir kendaraan Pertanyaan Apakah diperbolehkan menjadikan kuburan sebagai jalan dan tempat parkir kendaraan Serta membangun toko-toko di atasnya dan selainnya dari hal-hal yang merendahkannya Jawabannya Dan Allah yang lebih mengetahui yang benar Sesungguhnya tindakan melanggar hak orang lain dan berbuat zolim adalah haram baik pada orang yang hidup maupun pada orang yang mati bahkan kepada orang yang mati lebih keras lagi keharamannya berdasarkan hadis yang mulia ini An Abi Hurairata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriq fatuhriqa siabahu fatahluso ila jildis ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabri Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Sesungguhnya salah seorang dari kalian duduk di atas bara hingga terbakar pakaiannya dan tembus sampai kulitnya itu mak Sesungguhnya salah seorang dari kalian duduk di atas bara hingga terbakar pakaiannya dan tembus sampai kulitnya" Itu masih lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur. (Hadis Riwayat Muslim) Seperti yang kemarin kita sampaikan, sikap manusia terhadap kuburan ada yang ekstrim di sebelah kiri, dan ada yang, dan ada yang ekstrim di sebaliknya. Ada yang dia terlalu gulu dengan kuburan, lalu kuburan dikasih cungkup, kemudian dikasih kicing, dikasih kubah dan aneka bangunan yang ada di atasnya. Dan Rasulullah SAW melarang hal ini. Ekstrim sebaliknya, ada orang yang terlalu menghinakan kuburan. Di mana mereka tidak menghormati, sehingga kadang duduk di atas kuburan, berdiri di atas kuburan. Bahkan kuburan yang berkicing, kadang dijadikan sebagai tempat untuk merokok duduk di atas kuburan lalu dia ngerokok di atas kijing kuburan baik dan kita tahu seperti ini hukumnya terlarang meskipun demikian ada sebagian keterangan ulama yang membolehkan untuk ngelangkai kuburan kita akan bahas tentang almas alatul ulah Permasalahan yang pertama fi hukmil masyi awil wat'i alil kubur Hukum melangkai atau menginjak kuburan. Pendapat yang pertama, ngelangkai kuburan hukumnya boleh. Dan ini adalah pendapat Ibnu Naji, ulama Madhab Malikiyah, dan perkataan Ibnu Habib juga madhab Malikiyah. ibnu Habib mengatakan, La ba'sa bil al -qabri. Tidak masalah ngelangkai kuburan. Ida afah. Apabila sudah datar. Wa amma wa huwa musannam, wat Tapi kalau kuburan itu musannam. Ada gundukannya. Sementara jalanan ada di sampingnya, fala uhibbu dhalik. Maka aku tidak menyukainya. Lianna fi dhalika taksiru tasnimihi wa ibahatuhu tarikan. Karena ini akan menjadikan gundukan tadi jadi rusak. Dan akhirnya jadi jalan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena terdapat dalil yang sahih bahwa Nabi SAW melarang orang menginjak kuburan. Kemudian pendapat yang kedua bahwa melangkai kuburan atau menginjak kuburan hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Dan di antara dalil yang menunjukkan makruhnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lian ata ala jamratin aw sayfin." Saya menginjak bara api. atau menginjak pedang. ilayya min an amshi ala qabri muslimin. Lebih aku sukai daripada saya melangkai kuburan seorang muslim. Wa ma ubali quburi hajati awasatul suq. Dan saya enggak peduli apakah saya menunaikan hajatku di pertengahan kuburan ataukah di pasar. Maksudnya ini berlaku sama, untuk semuanya sehingga ngelangkai kuburan kata beliau lebih baik ngelangkai lebih baik menginjak bara api daripada menginjak kuburan namun jumhur memahami hadis ini sebagai hukum makruh wallahu alam wa al jumhur dan itu pendapat jumhur ulama meskipun dohirnya hukumnya haram. Sebab di situ ada ancaman. Bentuk ancamannya adalah perbandingan resiko yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya nginjak bara api lebih baik daripada nginjak kuburan. Dan berbicara resiko menunjukkan kalau itu adalah berkaitan dengan masalah ancaman. Sehingga ada pendapat yang ketiga bahwa Ngelangkai kuburan atau nginjak kuburan hukumnya haram. Berdasarkan dohir hadis, dimana Nabi SAW membandingkan resiko orang yang nginjak kuburan, itu lebih berat dibandingkan resiko orang yang nginjak bara api. Dan dikecualikan dari hal itu adalah pihalit dorurah dalam kondisi dorurat, seperti orang yang dia tidak bisa apa tidak dapat tempat di sela-sela kuburan atau dia nggak bisa dapat jalan akhirnya terpaksa harus melangkai kuburan dan ini berlaku fi hali ketika ada darurat dan suasana darurat ini bisa kita saksikan kalau orang sedang gali kuburan maka otomatis tanahnya dibuang ke mana ke sampingnya otomatis tanahnya akan dibuang ke sampingnya ada yang samping kanan, ada yang samping kiri. Dan ketika dibuang ke sampingnya, biasanya sampingnya ada kuburan. Maka saat nguruk, saat nguruk, perhatikan dia kudu harus menek tanah tadi, nginjek-injek tanah tadi. Ketika itu terjadi, konsekuensinya dia berada di atas kuburan orang lain. Tapi ini fi halid doruro sehingga dilakukan karena ada kebutuhan yang mendesak. Karena kalau nggak seperti itu dia nggak dapat tempat untuk naruh tanah. Kan tidak mungkin ya tanahnya bawa keluar dulu. Nanti setelah dimakamkan nguruknya pakai rantingan gitu ya. Dilangsir nguruk ngusung tanah nggak mungkin seperti itu. Pasti tanahnya hanya ditaruh di sebelah kanan dan kirinya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah hukumnya haram sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan resiko antara orang yang menginjak bara api dengan menginjak kuburan. Kecuali dalam kondisi darurat, jika kondisinya darurat maka hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya pembahasan tentang berjalan di kuburan dengan menggunakan sandal. Al-Masyu Bainal Kuburi Bin Ni'al Hukum berjalan di atas kuburan dengan menggunakan sandal Ulama berbeda pendapat dalam hal ini Pendapat yang pertama Berjalan di atas kuburan dengan menggunakan sandal hukumnya boleh Dan ini pendapat Abu Hanifah Dan dua murid seniornya Abu Yusuf Dan satunya siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa min Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini juga pendapat Ibnu Hazm untuk selain sandal jepit. Kalau Ibnu Hazm sandal jepit haram, tapi kalau selain sandal jepit boleh. Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Kemudian pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Dianjurkan Untuk melepas sandal Di kuburan Dan makruh berjalan Di kuburan dengan menggunakan Sandal Dan ini merupakan pendapat Hambali Dan dan hanya hambali yang berpendapat semacam ini Maka disebut min minal mufradat Dan ini bagian dari pendapat mufradat maksudnya adalah pendapat satu-satunya yang ada pada madhab tertentu yaitu di sini dalam hal ini adalah pendapatnya hambali hukumnya makro ketika menggunakan sandal baik dan dari dua pendapat ini mana yang lebih mendekati coba kita baca dalilnya disebutkan dalam hadis dari Bashir ibn al -Khasasiyah. Bashir bin Al-Khasasiyah. Bainama ana umashi Rasulullah s.a.w. marra bi kuburil musyrikin. Ketika saya sedang berjalan, Nabi s.a.w. berada di, melewati kuburan kaum musyrikin. Thumma marra bi kuburil muslimin. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Dan beliau mengatakan laqad adraka haula'i khairan katsira. Para penduduk kuburan muslim ini telah menjumpai banyak kebaikan. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadratan. Fa idza rajulun yamshi fil quburi alaihi na'lan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya ke satu titik. Lalu beliau melihat ada orang yang berjalan dengan menggunakan sandal. Fakala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Ya sahiba sibtitiyah, Ya sahiba sibtitiyah, sibtitiyah itu sandal cepit. Ya sahiba sibtitain, wahai yang membawa dua sandal cepit, alki lemparkan sandalmu, lepaskan sandalmu. Fana rajul, lalu yang pakai sandal cepit tadi ngelihat, ke arah panggilan. Falamma arafa rasulallah s.a.w. khala ahuma faramah bihima. Begitu melihat, Kok ternyata yang merintah adalah Rasulullah SAW langsung dilepas terus sandalnya dilempar. Hadisnya riwayat Abu Dawud, An Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya dan statusnya hadis yang sahih. Dan disebut dengan An-Ni'al sebtiyah sandal sebtiyah hiyyan ni'alul madbugah adalah sandal yang terbuat dari kulit yang sudah disamak qala al-azhari kata al-azhari Sumyat sebtiyah li anna sya'raha qad subbat anha ay khuliqa wa uzila bi'ilajin min ad-dibagh disebut sebagai sandal sebtiyah karena bulunya telah dihilangkan sehingga dia ketika bersatu sebagai sandal sibtiyah tidak boleh dan dulu sandal sibtiyah itu dikasih tali sehingga bentuknya seperti sandal jepit yang terbuat dari bahan apa tadi kulit yang di sama Tayyip. kemudian ini dalil yang pertama dalil yang kedua adalah hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim." Seorang hamba pasca dia diletakkan di dalam liang lahat lalu diuruk kemudian ditinggal oleh para pengiringnya maka sang hamba ini mendengar suara jejak sandal para pengiringnya mereka mendengar qorani alihim suara jejak sandal para pengiringnya Yang ini menunjukkan bahwasanya pengiringnya memakai sandal nah berdasarkan dua hadis ini sehingga ulama berbeda pendapat pendapat yang pertama mengatakan boleh Pendapat yang kedua mengatakan, dilarang. dan pendapat yang lebih mendekati, Wallahu ta'ala alam, kalau melihat dari perintah Nabi SAW kepada orang yang pakai sandal sibetiyah tadi, menunjukkan apa? Sandal itu tidak boleh dipakai untuk masuk ke dalam kuburan. Sehingga beliau perintahkan, lemparkan, lepaskan, lalu dilempar. Tapi kalau kita melihat hadis Anas, dohirnya orang itu ketika meninggalkan kuburan dalam posisi pakai sandal. Maka yang bisa kita gunakan sebagai tarjih adalah bahwa pernyataan tegas yang disebut dengan nas, nas muqaddamun ala dohir. Pernyataan tegas itu lebih didahulukan daripada makna. Dohir, mana dohir itu seperti ini ya? Ada sebuah kalimat yang memiliki dua kemungkinan makna, kemungkinan yang lebih kuat dan kemungkinan yang lebih lemah. Ada dua kemungkinan makna, jadi ambigu, tapi dari ambigu ini ada kemungkinan yang lebih kuat. Nah, kemungkinan yang lebih kuat ini disebut dengan makna dohir, sudah. Tapi kalau nas... Nas itu adalah kalimat pernyataan yang hanya punya satu kemungkinan makna. Misalnya, diam. Nah, punya berapa kemungkinan makna? Satu. Apa itu pak? Konmadang. Eh? Diam itu maksudnya apa? Suruh di, jangan bicara, gitu kan? Diam, jangan bicara. Tidak mungkin dia punya kemungkinan makna yang lain. Oh maksud perintah beliau diam itu suruh makan. Salah atau benar ini? Salah ya, baik. Karena ini tidak bisa dimaknai ke situ. Maka sebuah pernyataan yang hanya punya satu kemungkinan makna itu disebut apa? Nas. Dan nas dengan dohir lebih didahulukan nas. Karena nas itu nggak punya kemungkinan makna yang lain. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang pakai sandal tadi, lepas sandalmu, menunjukkan apa ini? Nas yang tidak punya kemungkinan makna yang lain. Maksudnya lepas sandalmu itu apa misalnya? Oh, kau boleh pakai tapi cincit-cincit, kan tidak ada kemungkinan seperti itu. Sehingga ketika di situ hanya punya kemungkinan makna, lepas sandalmu artinya kita harus ngelepas sandal berarti itu apa nas wallahu alam karena nas lebih didahulukan daripada zahir maka hadis yang menunjukkan perintah Nabi SAW untuk melepas sandal lebih didahulukan daripada hadis Anas yang menunjukkan bahwa ketika orang meninggalkan kuburan dia terdengar suara sandalnya dan terdengar suara sandal itu tidak harus dia berjalan di atas kuburan. Bisa jadi dia berjalan di pinggir kuburan atau dia berjalan di pintu kuburan dan itu pun dengan izin Allah memungkinkan untuk terdengar apa? suara sandalnya. Wallahu alam. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang duduk-duduk di sela-sela kuburan sebelum jenazah diletakkan. Ada pertanyaan begini. Kalau ada Pak Imam yang ngasih tausiah atau doa, pasca pemakaman, Pak Imam ngasih doa atau tausiah pasca pemakaman posisi para pentakziah pengiring jenazah yang lebih baik posisinya itu duduk ataukah berdiri gitu ya baik maka di sini perlu dibedakan posisi para pengiring jenazah sebelum jenazah diletakkan di dalam kuburan dan setelah jenazah diletakkan di dalam Kuburan penghormatan yang diberikan kepada jenazah itu adalah ketika dia masih berada. Penghormatan yang diberikan kepada jenazah dalam bentuk berdiri itu dilakukan ketika jenazah masih berada di luar kuburan. Penghormatan yang diberikan kepada jenazah dalam posisi berdiri itu dilakukan ketika jenazah masih berada di di luar. Karena kalau jenazah sudah berada di dalam maka fungsi itu tidak berlaku. Baik. Karena itu menghormati jenazah itu bentuknya dengan berdiri. Menghormati jenazah bentuknya dengan berdiri. Namun apakah itu masih berlaku? ulama berbeda pendapat tentang syariat ini. Paham ya? Artinya begini. Bentuk penghormatan kepada jenazah itu sambil berdiri atau duduk? Jawabannya berdiri. Sudah? Penghormatan itu berlaku kapan? Ketika jenazah ada di permukaan. Karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat pernah ada jenazah lewat dan Rasulullah SAW berdiri sebagai penghormatan bagi jenazah. Paham di sini? Maka duduk itu bukan penghormatan bagi jenazah, paham ya? Meskipun uruf di masyarakat duduk itu menghormati jenazah, sehingga uruf kita itu berbeda dengan berbeda dengan bentuk uruf yang terjadi di zaman Nabi, alaihi Salam. Paham Mbak? Maka kalau ada orang kamu duduk menghormati jenazah, ini urufnya di tempat kita duduk itu bentuk menghormati jenazah. Padahal kalau di masa silam justru berdiri itulah menghormati jenazah. Kita juga nggak tahu kenapa kesan duduk itu lebih bagus dibandingkan berdiri. Baik, karena itu sebenarnya mendoakan jenazah atau e, memberikan tausiah ketika pasca pemakaman yang lebih baik itu berdiri ataukah duduk? Kita baca di sini ya. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengiringi jenazah. Apakah dia boleh duduk di kuburan sebelum jenazah diletakkan, dimakamkan, ataukah dia duduk indal kubri belawat il jenazah makruh, ataukah makruh ketika ketika dia duduk sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kuburan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, duduk bagi para pengiring jenazah, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, hukumnya boleh. Dan ini merupakan pendapat madhab malikiyah, syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bagi mereka yang jauh dari jenazah, boleh duduk. dan mereka berdalil Hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau mengatakan ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi qama fakumna wa qa'ada fa qa yakni fil janazah Kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi berdiri ketika ada jenazah lewat lalu kami pun berdiri Dan kami pernah lihat beliau duduk ketika jenazah lewat dan kami pun duduk kata Ali bin Abi Talib Hadisnya riwayat Muslim sehingga, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mempermasalahkan baik posisi berdiri maupun duduk ketika ada jenazah yang lewat. Pendapat yang kedua, duduk sebelum jenazah dimakamkan hukumnya makruh, dan ini pendapat Hanafiah serta madhab Hambali. wa alaihi aktsarul ashab. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Hambali. Dan di antara ulama salaf yang melarang orang untuk duduk sebelum jenazah dimakamkan adalah Hasan bin Ali, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Urwah bin Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian pendapat An-Nakhai, Ash-Sha'bi, Ibn Sirin, Al-Auza'i, dan Ishaq bin Rahuya. Dan mereka berdalil, Nabi SAW pernah bersabda, dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza ra'a ahadukum janazah" Idza ra'a ahadukum janazatan fa illam yakun mashyan ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tudu min kibali an tukhallifah." Hadisnya riwayat Bukhari. Apabila kalian melihat jenazah, kalau kalian tidak membersamai jenazah itu Berarti bukan pengiring Artinya kita sedang duduk Lalu ada jenazah lewat Falyakum Maka Hendaknya kalian berdiri Di sini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Berdiri Sehingga ini menunjukkan bahwa Bentuk penghormatan kepada jenazah adalah dengan cara Berdiri Ketika ada jenazah yang lewat Nah, itu berlaku juga sampai di kuburan. Kalau dia belum dimakamkan, kalau dia belum dimakamkan, maka sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah, para pengiring ini tidak diperbolehkan untuk duduk, berdiri dulu, nanti sampai dia dimakamkan. Paham di sini, Pak? Alhamdulillah. Nami, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, yaitu pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan untuk duduk, maka insya Allah tidak masalah sebelum jenazah dimakamkan kita duduk. Dan insya Allah, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sifatnya anjuran untuk berdiri, tapi tidak dilarang untuk duduk selanjutnya. Hukum duduk ketika jenazah sudah dimakamkan. Para ulama membolehkan hal ini dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah dalil dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabi'tumul janazah fala tajlisu hatta tudha." Kalau kalian mengiringi jenazah, maka jangan duduk sampai jenazah itu dimakamkan. Jangan duduk sampai jenazah itu dimakamkan. Sehingga menunjukkan bolehnya duduk itu setelah dimakamkan. Sehingga kalau sudah dimakamkan, para ulama menegaskan boleh duduk. Sebelum dimakamkan, ada dua pendapat. Ulama ada yang membolehkan duduk, ada yang tidak membolehkan duduk. alamin Baik Ngantuk pak Eh Ditunggengi ngantuk ya Lanjut atau sudah Lanjut Ngantuk tapi Yang tidur dibangunkan ya Yang lihat sebelahnya ngantuk Tolong diitik-itik pak wallahu alam intinya ada banyak hal aturan yang diberikan oleh syariat kita terkait masalah jenazah dan aturan itu kembali kepada semangat kembali kepada semangat menghormati jenazah tapi tidak sampai pada tingkatan kultus sehingga adanya aturan dilarang duduk sampai ketika masuk lepas sandal itu sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah kuburan kaum muslimin dan juga termasuk berdiri sebagai bentuk menghormati jenazah. Wallahu alam. Lanjut nggak? Lanjut ya. Sekarang kita akan bahas berikutnya. Hukum membicarakan urusan dunia ketika di kuburan. Membicarakan urusan dunia ketika di kuburan, dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah atau yang ziarah kubur untuk lebih fokus memikirkan akhirat, lebih fokus memikirkan kematian, dan apa yang akan dia alami setelah mati. Itu idealnya. Makanya kalau orang ketika di kuburan kok dia fokus mikir seperti ini, mikir akhirat, nggak mungkin dia ingat tes CPNS. Maka aneh kalau ada orang datang ke kuburan ngapain? Saya sebentar lagi mau tes CPNS, mau minta doa restu. Dan itu ma'ruf. Banyak orang yang datang ke kuburan dalam rangka untuk ziarah kubur, menyampaikan hajatnya Hajat yang disampaikan itu rata-rata adalah hajat dunia Tes ujian UN Tes CPNS Terus apa lagi? Pengen dapat lancar rezekinya dan seterusnya Ini tekoning kuburan malah sing dieling-eling Urusan dunia Urusan akhiratnya malah dilupakan dan dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, apabila mereka menghadiri jenazah mereka itu khusyuk dan lebih banyak memikirkan akhirat. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih, Kunna fi jenazatin fi baki. Kalian pernah mengiringi jenazah dimakamkan di baki al ghurqad. Dulu nama baki adalah baki al ghurqad disebut sebagai Baki Al-Ghorkod. Karena di situ banyak pohon Ghorkod. Fa'atanan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam faqa'ada. Wa qa'adna hawlah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu beliau duduk. Dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mukhasaratun fanakasa faja'ala yang kusu bimukhasaratihi. Nabi SAW membawa ranting Kemudian beliau tancapkan ke tanah ranting itu. Lalu Nabi SAW mulai bercerita tentang masalah kehidupan pasca kematian. Baik, karena itulah seharusnya orang yang sedang mengiringi jenazah, maka tidak selayaknya bicara masalah urusan dunia. Ngomong masalah sapi, mana ngomong masalah urusan sawah ngomong masalah cryptocurrency ning kuburan. Masya Allah, sampai trading forex juga dibicarakan di kuburan. Kalau Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, Ma tabi'tu janazatan, Fadathu nafsi bi ghairi ma huwa maf'ulun biha. Aku tidak pernah mengiringi jenazah. Lalu muncul kerentak batin dalam diriku, di luar kasus yang saya lihat. Aku tidak pernah mengiringi jenazah Kemudian muncul pikiran dalam hatiku Di luar membayangkan kasus yang aku yang aku lihat Sehingga beliau nggak membayangkan urusan dunia Tapi fokus melihat jenazah Isu aku koyongono, dibungkus -bungkus. Jadi orang ketika melihat siwa, situasi seperti itu Jadinya apa Pak? Dia akan merasa Baik Satu lagi Boleh dicatat ya Insya Allah setelah ini kita pulang Tolong yang ngantuk dibangunkan. Raf'ul aswati fil makbaroh. Membuat suara yang keras di kuburan. Teriak-teriak atau yang lainnya di kuburan. Ittafaqal Ulama sepakat. Dari empat madhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Ala karahati raf'is sauti ma'al janazah. Terlarangnya, makruhnya, mengangkat suara ketika mengiringi jenazah. Atau ketika di kuburan. Hatta walau kana dhalika bi bidzikri wa kira'atil Qur'an. Meskipun suara itu bentuknya adalah suara zikir atau membaca Al-Quran. Ulama sepakat seperti ini makruh. Maka kalau ada apa takziah jenazah di rumah biasanya kalau tradisi kita apa pak? Distelno kiroah. Distelno kiroah. Begitu terdengar suara kiroah dari jauh masyarakat tanya sopo sing mati saking ratau ini kurung ukuran. Nek ono Quran terdengar, pertanyaannya apa? Sapa sing mati? La haula wala quwata illa billah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana fi janazatin aktsara as-suquta wa haddatha nafsahu wa kadza kana ashabuhu ridwanullahi alaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadiri jenazah, beliau itu lebih banyak diam, lebih banyak dia sehingga menampakkan sifat khusyuk Untuk turut berduka cita kepada keluarganya di tempat kita kan tidak ya. kadang ada orang yang lelean ya lelean jenazah mati sore lalu dimakamkan besok pagi biasanya ada bapak ya lelean itu Masya Allah ngobrol, gak karuan, kadang cekakaan, yang guyu sampai main kartu. Kadang dolanan karambol, sekak. Sambil nunggoni jenazah. Subhanallah. Dan itu di masyarakat kita ma'ruf. Makanya kadang kami juga tidak berharap kalian gak hadir pun gak apa-apa. Kalau memang di sini hanya seperti itu kegiatannya sehingga ketika ada salah satu keluarga yang meninggal mereka kan kadang kemudian sudah dengan DC ya nek ning kene karena dia tahu di sini nanti nggak ada kiroahnya nggak ada apa-apa nggak -apa. hadir pun nggak apa-apa kita tidak mengharapkan karena mereka datang nggak sholat mereka datang juga nggak nyolati nggak ngapa-ngapain tapi ngobrol kadang ngobrol nggak karuan ngobrolnya masya Allah kalau orang itu isinya urusan dunia sama sekali tidak ada fokus urusan akhirat jangankan ngobrol urusan akhirat ya kadang mereka sambil ngerokok bermain dan seterusnya baik dan dulu para sahabat orang yang banyak diam Qais bin Abad meriwayatkan Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh dicatat ya. Boleh catat. Qais bin Abbad. Siapa namanya, Pak? Bin Abbad. Beliau mengatakan Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a as-sauti 'inda thalath. Dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci mengeraskan suara di tiga kesempatan. Yang pertama, indal kital ketika perang. Sahabat itu ketika perang mereka tuh nggak bengak bengok, lebih banyak diam, dikir. Sehingga mereka sambil menyerang, mereka dalam barisan pasukan itu tidak banyak pengak bengok Lebih banyak diam dikir. Yang kedua wa indal janazah. Dan ketika mengiringi jenazah atau mendatangi jenazah, takziah. Yang ketiga wa indal dhikr. dan ketika berzikir. Riwayat Ibn Abi Shaibah Dan juga Ibnul Al-Mundir Dalam Al-Awsat Dan juga diriwayatkan Dari Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Adraktu ashaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahum yastahibbuna khafdas sawti Indal janais Aku menjumpai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mereka Menganjurkan untuk diam ketika mengiringi jenazah, ketika bertakziah mendatangi jenazah. Dan hadis ini termasuk salah satu di antara yang mengantarkan saya kenal manhaj salaf. Sehingga membandingkan praktek yang terjadi di lapangan dengan keterangan Qais bin Abbad pada waktu awal-awal ngaji dulu kalimat Qais bin Abad ini saya ingat-ingat terus. Makanya saya ketemu sekarang, saya sampaikan kepada antum semuanya, tolong catat. Semoga menambah keyakinan akan kebenaran praktek yang dilakukan oleh para asatidah al sunnah dan kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf. Seperti inilah manhaj salaf. Betapa bedanya antara praktek di lapangan dengan yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Sehingga kita bisa jadi orang yang tampil beda ketika mengiringi jenazah Kok menang terus toh pak Kenapa mikir utang wabi Bisa jadi ada orang yang beranggapan seperti itu Padahal kita sebenarnya sedang apa? tuh khusyuk Ketika sedang berada di tempat jenazah Kalaupun butuh bicara ya silahkan bicara seperlunya Tidak perlu dijadikan sebagai tempat untuk ngobrol Kalau mau ngobrol Neng gardu tidak apa-apa bukan di tempat seperti ini. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk baik dari peserta kajian langsung ataupun melalui ANB channel. Mungkin pertanyaan yang masuk dari peserta kajian Ustadz bagaimana hukum penggunaan giring cor untuk kuburan serta tulang jenazah lama ditaruh di bawah jenazah yang baru. Hukum menggunakan apa? Cor, giring cor. Oh baik. Apa hukum menggunakan dinding cor di dalam kuburan? Di dalam atau di atas? Di dalam. Kita punya kebiasaan yang berbeda ya di masyarakat ini tentang bagaimana teknis memasukkan teknis memasukkan jenazah di liang lahat kalau di daerah Jawa Timur itu kebanyakan menggunakan lahat jadi ini adalah tolong kuburan lahat itu dipapras di sebelah samping barat ya di sebelah kamp, samping di arah kiblat daerah Jawa Timur rata-rata seperti itu Nah kemudian di daerah Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya itu rata-rata pakai syak, pakai syak, syak itu berarti syakun itu tulisannya shin besar, shin titik tiga dan kof, syakun itu bentuknya adalah lubang kuburan, kemudian nanti di lubang kecil di sebelah tengah, lubang besar, Lalu nanti ada di bawahnya lubang kecil di sebelah tengah yang nanti dipakai untuk tempat jenazah. Ini bentuk syak. Dan saya sempat mengusulkan kepada eh, penggali kubur tolong dibuat lahat yang sebelah samping. Jangan dibuat syak. Meskipun baik lahat maupun syak ini dua-duanya diperbolehkan. Tapi yang lebih disukai Nabi SAW adalah menggunakan lahat. Yang lebih disukai Nabi SAW menggunakan lahat. Saya minta tolong dibuat lahat, jangan dibuat syak. Tapi beliau komentar, ngerti pikir, orang ngerti kan. Tanah Bapak dibandingkan tanah Lamongan, lebih gampang pasir itu tanahnya. Karena kuburan kita di tepi pantai kuburan kita itu titipan, Jadi kalau digali itu berapa meter itu pasir. Lalu baru setelah itu tanah ada sedikit apa ya tanah Jogja itu kan ada sedikit liatnya Sehingga kalau bicara masalah ambrol gak ambrol, di sana lebih gampang ambrol daripada di sini. Tapi di sana pakai lahat dan aman Masalahnya kan kulino rakulino komentar dulu sebelum tahu kahanan, kan gitu ya yang bilang saya ngerti fikih, orang ngerti kahanan. Ya tidak apa-apa, Pak. <tuh> Baik. Jadi kalaupun mau dibuat syak silahkan, ya. Dibuat lahat insya Allah lebih sesuai sunnah. Dan para ulama memakruhkan menggunakan tutup kayu. Lebih bagus menggunakan batu yang ditata. Lebih bagus menggunakan batu. Tapi kalau pun misalnya batu kesulitan, maka boleh menggunakan kayu. Dan di Jawa Timur batu. Seperti hebel itu, ya. tahu hebel? Ya, seperti hebel itu dipasang, berjajar, kemudian diuruk. Nah, di sini kan bentuknya apa? Kayu. Kalau enggak bambu. Baik, sebagai penutup dari jenazah. Nah, ada yang lebih Sangar lagi, yaitu pakai cor Ditaruh di sak tadi Kemudian dikasih lapisan tertentu Kemudian ditutupi cor Ditutupi cor Nah, apakah ini diperbolehkan? radhiyallahu dikerodil'anhu Pernah mau ditawari pakaian yang bagus Nanti silahkan dikenakan Kain yang bagus ini silahkan dikenakan Untuk untuk kapan ketika Anda meninggal Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq Yang hidup lebih berhak untuk memakai kain bagus daripada yang sudah mati Buat apa orang mati pakai kain bagus Maka prinsip mereka Jangan ada unsur pemborosan speser pun Untuk masalah jenazah Karena boros itu Tabdir menyanyiakan harta dalam masalah ini padahal fungsinya nggak ada apakah kalau kain kafan itu bagus atau kuburannya semakin mewah dikasih lapisan kaca nanti dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar tidak atau kemudian malaikat jadi seneng dengan dia omamu kok ape kerasan aku nengkene karawakmu gitu tidak tidak terpengaruh dengan itu sama sekali sehingga yang seperti ini sifatnya adalah bentuk Israf dan tabdir dan itu dilarang dalam agama kita. Karena itu yang lebih tepat adalah jangan digunakan cor, tapi silahkan pakai batu, batu-batu ya. seperti hebel itu, namanya apa itu? Batu putih, batu putih ya. Kalau ada, kalau ndak ada ya, ya pakai bambu atau kayu. Intinya jangan terlalu ada unsur pemborosan. Di Jogja memang akses batu ini tidak segampang di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur batu yang putih itu mudah ya. Sehingga banyak rata-rata kuburan itu pakai batu putih. Di daerah selatan, Jawa bagian selatan, kebanyakan pakai kayu. Karena untuk dapat batu ini lebih susah. Sehingga kalau seperti ini keadaannya, maka insya Allah tidak masalah menggunakan kayu. Indal haja ketika di situ ada bagian yang dibutuhkan. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum izin bertanya Apakah saat melepas sandal di kuburan Harus dilempar atau ditinggal Apakah boleh dibawa dengan tangan Karena kebetulan sandalnya agak mahal Takut hilang Allah. Apakah ketika melepas sandal harus dilempar Jawabannya tidak harus Karena yang melempar ini bukan Nabi SAW Tapi siapa Sahabat, beliau memerintahkan Alki nak laik lepaskan sandalmu. Lalu, oleh sahabat tadi dilepas langsung dilempar karena melihat yang memerintahkan adalah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Namun, apakah kita harus seperti ini? Jawabannya tidak. Yang penting sandal itu dilepas. Bolehkah sambil ditenteng? Kalau anda takut hilang silahkan ditaruh di tempat penitipan hmm. di kuburan ndak ada mas <laughs> itu di masjid adanya ya sudah kalau begitu silahkan dimasukkan ke dalam tas enggak bawa tas jadi ya cangking gitu ya Jika anda khawatir hilang Wallahu'alam baik pertanyaan berikutnya Ustadz Apakah nama tanggal lahir tanggal wafat dan doa-doa untuk mayit di sisi kuburnya termasuk larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditinggalkan. Nama, tanggal lahir, doa, tanggal wafat, dan doa-doa untuk si mayit di sisi di kuburnya. Sisi kubur, pastinya ditulis. Kemarin kita sudah bahas itu ya tentang hukum alkitabah filkaber menulis di kuburan. Kalau tulisannya dalam bentuk doa ini tidak disyariatkan sebab nisan itu kan posisinya di bawah. Nisan itu posisinya di mana, Pak? Di bawah. Sehingga memungkinkan untuk ketendang. Kadang ada orang yang nyender. Ya, yang paling sering ya ketendang itu. Sehingga ketika ketendang, di situ ada nama Allah misalnya. Allahumma firlahu dan seterusnya. Sebagai bentuk menghormati lafzul jalalah maka tidak kita tulisi nama-nama yang doa-doa yang mulia di nisan kuburan dalam rangka untuk menghormati dalam rangka untuk menghormati lafzul jalalah. Kemudian untuk tulisan nama, tanggal lahir dan tanggal wafat. Apakah diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dilarang berdasarkan hadis bahwa di antara, Nabi, di antara larangan Nabi SAW adalah Wa Dan jangan ditulisi di kuburan Dan ada yang mengatakan diperbolehkan Jika dibutuhkan Jika dibutuhkan Sebagai bentuk penanda Agar para cucu-cucunya, anak-anaknya Jika ingin takziah ke kuburan kakeknya atau buyutnya dia bisa mengetahui di sinilah kuburan kakek buyutnya sebagai penanda dan agar tidak dihinakan sehingga orang mengetahui bahwasanya ini adalah kuburan yang ada isinya dan ada pemiliknya. kullin dalam hal ini intinya adalah ada perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang dan kalau anda mengambil pendapat yang lebih ringan yaitu yang membolehkan insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, alamin. Ini ada yang mengumpulkan tugas ya. Mengumpulkan tugas kemarin tentang ayat yang diakhiri dengan kalimat apa? Ya. Lau kanu ya alamun. jika kalian halaman 83. Walakin nasila Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang itu. Dan kemarin tugasnya adalah apa bentuk pelanggarannya. Ini ada satu yang mengumpulkan ya. Nanti silahkan boleh mendapatkan hadiah buku fikih bermadhab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.